وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصما الإيماني، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إخوان في الله رحمه الله تعالى، فقال المصنف ونفع الله في الدارين: فلما تم، tatkala telah sempurna miqdaru salasi layalin, ukuran selama 3 hari. Amarallahu ta'ala syamsa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari. An-narji'i ilal maghribi, kembalilah kamu ke maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh matahari supaya timbul ke maghrib. Falamma tolu'ati syamsu minal maghribi, maka tatkala timbul matahari dari maghrib, ulima diketahui, annal kiamati qad qarrabat, bahwasanya kiamat telah dekat. Para jamaah, lanjutan tafsir ini menunjukkan kepada kita sekalian, kiamat di antara bukti pasti akan terjadi sama kita. Oleh karena itu, sebelum datang kiamat, bagi orang-orang yang berakal ulul albab, bagi orang-orang yang berakal, banyak-banyak persiapan nanti untuk pertanggungjawaban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tafsir lanjutan, wa syamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Kalau kita membaca tafsir ini, kita semakin takut. Takut bukan takut, tapi takut bagaimana nanti kalau Allah bertanya, kita enggak punya persiapan. Makanya dalam tafsir ini, faya bakiyani wa yatadru'ani ilallahi ta'ala, itu bulan sama matahari pada nangis kepada Allah. Bahkan wa mim bakaihima ya baki ahlus sama'i wal ardi, maka menangis juga ahli-ahli langit dan bumi. Kenapa? Dia enggak bakal hidup lagi, akan kiamat. Itu udah pada terakhir nanti kiamat terjadi.
Falamma tala'at min maghribiha, tatkala matahari timbul maghrib, timbul sebelah maghrib, nadin munadi, nadi munadin, ada yang memanggil minasamai dari langit, ala anna syamsa qad tittala'at minal maghribi. Ala ingatlah kamu sekalian, ingatlah anna syamsa qad tittala'at minal maghribi, bahwasanya matahari telah timbul dari maghrib. Ada panggilan seperti itu. Ingatlah bahwasanya matahari telah timbul dari maghrib. Falamma sami'a hadzan nida'u, falamma sami'a hadzan nida'u ahlul ardi baku wa tadru wa nazru ila samai. Tatkala ahli-ahli bumi di manusia dan semuanya mendengar ada panggilan begitu, ada suara begitu, ingatlah bahwasanya matahari timbul di sebelah timur, baku mereka pada menangis, watadru pada tadru pada menundukkan hatinya khawatir, wa nazuru ila samai, mereka melihat ke langit. Apa yang dia lihat di langit? Fadhahaba nuruhuma wa sura katashti, maka sinar itu matahari, cahaya matahari dan bulan, wasoro katoshti, jadi seperti suatu bayangan, kumpulan bayangan yang kecil. Wajtama'a fi makanin wahidin, kumpul dari di dalam satu tempat. Jadi redup. Matahari jadi redup, hilang dikit-dikit. Sinarnya hilang dikit-dikit. Karena dia bercampur, berbenturan bulan dan matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jama'a syamsa wal qamar, dan Allah mengumpulkan matahari dan bulan. Berbenturan, hancur suaranya, sinarnya semakin redup. Kalau itu sudah terjadi, cahayanya sudah hilang, berbenturan bumi dan matahari. Wa fi dzalikal yaumi la yanfa'ul baka'u min ahlil ardi, maka tidak bermanfaat, tidak berguna menangis semua yang ada di muka bumi. Manusia itu udah enggak berguna lagi, dia menyesal. Fa iza ja'ati syamsi wal qamaru ila wasti samai, apabila matahari dan bulan itu datang di tengah-tengah langit, ada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah matahari, dilihat sama orang-orang, ini matahari sama bulan kenapa kok bisa nyampur, bisa gabung ada di tengah-tengah. Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala. Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam, lalu datang malaikat Jibril
bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wirduhuma binyana haihi ilal maghribi, digenggam naungan sayapnya sampai maghrib. Wabil maghribi babun, bentangan sayapnya di maghrib itu ada babun, suatu pintu simbol. Yukolu lahu babu taubati, dinamakan babu atau pintu taubat. Watulu zalikal babi, panjangnya itu pintu taubat, masih rotu sabaina sanatin 70 tahun. Pasyamsu wal kumaru takribani pizalikal babi, itu matahari dan bulan dia ke timur mendekati itu pintu taubat. Kalau manusia jangka segitu enggak mau dia taubat, nih ada pintunya untuk pintu taubat, dia enggak mau taubat. Summa ugliko babu taubati wa nadamati, lalu dikuncilah pintu taubat dan penyesalan. Jadi udah ada, enggak ada lagi, enggak bisa lagi kita taubat, enggak bisa lagi kita menyesal. Wa ba'da dzalika tad'u syamsu wal qamaru min masyriqi, sesudah itu timbullah matahari dan bulan dari masyriq. Kama kana ila qiyami sa'ati, adanya dia itu satu waktu. Walakinil qiyamatu tazharu min ba'di dzalika fi zamanin qalilin, akan tetapi kiamat itu akan nyata, akan zahir sesudah itu waktu yang amat sedikit. Hatta kila, seperti dikatakan, iza wulidat parsun ahadin, iza wulidat parsi ahadin qobla ayar kiba hamluha, qobla ayar kiba hamluha qomatil kiamat. Seperti dikatakan, apabila lahir itu kuda sebelum dibawa, kuda mau melahirin sebelum dibawa, maka itulah terjadi kiamat. Dari keterangan ini, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil amin, taqdirul azizil alim. Nanti terjadi huru hara yang amat besar, pintu taubat penyesalan sudah ditutup. Intinya sebelum kita terjadi, sebelum itu terjadi, banyak-banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.